Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kesempatan kali ini guys, berkaitan dengan COVID ini ya. Untuk kali ini kan tadi di Brunei ini baru istilahnya baru start kena virus lah, istilahnya baru masuk gitu kan. Nah terus kemarin itu di tempat saya kerja itu ada yang satu atau dua orang itu yang kena positif. Jadi kita disuruh untuk kesempatan ini, kali ini semua pekerja itu disuruh untuk swab. Jadi minta doanya guys, hasil swab hari ini negatif lah. Jadi apa itu, buat pesan buat kawan-kawan semua, jadi apa itu, untuk selalu cuci tangan, jaga kebersihan, itu yang paling utama ya guys ya. Jadi kalau mau ke tempat keramaian ya jangan terlalu berdesak-desakan, terus selalu pakai masker lah yang penting ya. Oke, kita lanjut ke tempat swabnya lah, kita pergi ke sana. Oke guys, kita ikuti terus. Oke. Inilah guys suasana antri swabnya. Woy, penuh guys, penuh sekali. Sampai ujung sana. Dengan kartu 15 tarif mesin. Ini tempatnya di area Ripas Rupan Sakit Brunei Darussalam guys. Tapi di tempat area parkir lah. Oke guys, untuk kesempatan kali ini kita akhiri. Kita jumpa di next video lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.